Shalom, berdapat lagi menuju semua bala kita. Terima kasih ngina kita masih setia dengan Ami dan sana pengharap dan Nusiti. Sana tanpa dada kongsi kita semua dan Nusiti bibak menang berkat berlimpah masuk tanpa bagian ini kisah masuk Nabi Ayub. Dak Ayub ini ayah semeheng ada dana kita. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakan telah kau berkati dan apa yang dimilikinya semakin bertambah di negeri itu. Da Ayub ini ais mehengti berana kita. Bekankah akam memega sekeliling ramin serta segala anih dan nampu Ayub. Dengan anih dan dekeraja memeh dek berkat mengsein lagi anih dan nampu semakin bertambah da negeri sien. Ngin kita puan anih pun datun Ayub semua ne berhasil. Pingkaya ne semakin ahi, semakin bertambah ahi. Mengsein lagi Ayub Siti adalah ini orang da kaya dan daerah dep ne. Dengan kita lebih puan lagi kita ada napa nenda Ayub ini ayat taruh ada pada anak kita. Nengampu 7,000 kambing domba, taruh 1,000 unta, 500 pasang sapi, 500 keldai dayung. Mengsek lagi anak-anak dah berjumlah dah mana-mana ahi. Sehingga bala ini menang inya dah paling kaya dah sebelah timur. Mungkin lagi pingkaya Ayub Siti bukan hanya terbatas dari harta dah berlimpah. Nak kunci kejayaan ataupun kunci kekayaan Ayub sebenarnya adalah masuk ke rohanian iaitu hubungan harmoni dengan tampak dengan berkat mungkin semua rupa kuan. Mungkin lagi kita akan belajar kudu-kudu perkara dengan cak Ayub Siti udah berkat masuk tampak. Dan namun ini adalah ngine taat setia, taat dengan setia. Da Ayub ini ayat ini ada berada kita. Ada ini orang dari da tanah Us berdabiganan Ayub. Ne saleh dengan jujur, kait rawa dengan tampak dengan juho masuk pimiek. Ayub menang adalah inya da saleh ngin Ayusti. Inya da taat setia dengan sentiasa semayang nyungkap masuk tampak. Mungkin lagi Ayub Siti kita puan sentiasa mempersembahkan korban bakaran yang tampak sebagai tanda bahwa nentunduk taat neng perintah tampak. Dengan kita puan Ayub Siti adalah memahami sebagai menganih dan menyenangkan sang tampak. Dengan sangat jarang kita napud inya dan mene-mene taat meng Ayub Siti. Tetapi kita harus puan bahwa kita boleh ngampu kepribadian mengayub Siti dengan kita mene-mene memahami betapa tampak saya menyeat kita dengan pimudip kita penuh dengan kesalehan terbentuk masuk pertolongan masuk Roh Kudus. Dengan mengsel lagi keputusan dan paling penting adalah komitmen kita bergaul rapat dengan tampak. Dan nomor dua adalah Ayub ini ada mene-mene jujur. Jujur dan nampu Ayub Siti adalah merangkumi kudu-kudu perkara. Menang sana jujur dengan bertindak jujur dengan sesuai dengan sana. Mengsikin lagi kita harus yakin atas kesalehan tak setia Ayub Siti. Nengina begitu mene mulia ngin Ayub Siti ngaban kejujuran dan paguh. Neng tampak mengsikin lagi neng setiap kita manusia. Kita boleh napud senak sen luah masuk babak Ayub. Tetapi mene-mene masuk sana ada tulus dengan anyap anih keda ngakal ataupun kudok masuk semua sen. Kejujuran sen ngancak kita terus yakin harta benda sen adalah hasil masuk kerja keras kita, ketekunan dengan anih dan ketunah kita sehingga kita siti beken masuk hasil dak kajujur siti.
dengan kita perlu yakin neng tampak bahwa inya ada saleh dan mudib dan jujur akan diberkat masuk mata tampak. Dengan semua kejayaan dan nampu kita kekayaan berlimpah-limpah dengan cara dan kaya jujur, tetapi inya ada ngampu semua sen dengan jujur mengsaudara dengan aku adalah inya ada terawa dengan tampak dengan haleluya. Pilih mah inya, pilihlah menjadi inya dan mana-mana jujur. Ngin inya ada jujur, ada berkat bertampak, mengelola semua nikmat dengan berkat-berkat maksud tampak. Bahkan ada ayat lagi nuntut tentang kejujuran dengan kesetiaan kita dan nyugon berkat maksud tampak dengan pelayanan. Dengan ini ayat N tak salah erti, tak salah tafsirnya dengan mengimankan firman N secara utuh dan kita harus pegan nyana dengan mengalami. Jadi mudib jujur dan berkat maksud tampak akan dipisahkan tapi milik tampak dengan harus kembali kita neng jujur dengan harus kita percaya neng tampak ngine kelola kita sen akan menikmati aneh dakuan tampak sen. Nya kita sama muda semayang. Amang mik dan syurga, terima kasih ngine akan mada sentiasa nguntung melihat setiap pemudik mi Tuhan. Terima kasih ngine akan melihara pemudik mi mengsian lagi mengkisah tentang Nabi Ayub Siti. Ami harus puan berkat berkelimpahan sen man semua mendengar sokam Tuhan. Jika mi trawe mi jujur dengan kam akan maka berkat setiap pemudik mi Tuhan. Pi juho mi masuk ke da kai patut ngan te kami pi mi ek da cuba rangca kami sesat Tuhan. Terima kasih ngine akam sentiasa denguntum melihara setiap pemudik mi. Ami nyerah semayang sitin tangan nak kam dan mau selamat tetap penebus semua mi. Amin. Semoga kita bidapat lagi dadak bahagian kedua berkat berlimpah masuk tampak. Tampak berkat kita semua.